Halo guys, selamat datang di channel Kreasi Art. Di video kali ini aku akan buat tutorial lampu hias heksagonal. Bahannya itu aku pakai kardus dan piring plastik ya guys. Untuk bahan-bahannya guys, mudah didapat dan mudah ditemukan di daerah kalian. Biar lebih jelas saja, bentuk dari lampu hias heksagonalnya seperti ini nih guys. Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu dan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Di sini guys, aku udah siapin untuk kardus bekasnya ya, dan di sini aku juga udah siapin untuk pola heksagonalnya. Untuk ukurannya guys, 8 cm sama sisi ya guys. Kalian bisa bikin terlebih dahulu. Setelah kalian ukur dengan polanya, lalu kalian tinggal potong guys. Nah seperti ini guys hasil potongannya. Kalian potong saja menjadi beberapa bagian ya guys. Di sini aku memotongnya guys sebanyak 9 potong kardus heksagonal ya. Selanjutnya untuk bagian depannya, aku pakai piring plastik warna putih. Ini ukurannya PR9 ya guys. Kalian bisa cari di Shopee atau toko plastik. Dan sekarang tinggal ukurkan dan potong piring plastik membentuk heksagonal juga. Ukuran potongan piring plastiknya kalian sesuaikan dengan ukuran kardus ya guys. Dan untuk jumlahnya kalian juga sesuaikan dengan jumlah kardus ya guys. Dan sekarang untuk bagian pinggirnya kalian siapkan kardus yang sudah dipotong memanjang seperti ini. Untuk lebarnya 2 cm saja. Dan tempelkan di bagian samping dari kardus guys. Untuk lemnya aku pakai lem bakar ya guys atau lem tembak. Tinggal tempelin saja semua bagian sampai selesai ya. Untuk bentuknya aku pakai model seperti ini nih guys. Untuk bentuknya kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Di sini guys, untuk jalur dari LED stripnya aku kasih lubang di bagian sisi sambungan. Ukuran lubangnya jangan terlalu besar ya guys, sesuaikan saja sama lampu LED stripnya. Kalian tinggal kasih jalur saja di semua bagian sambungan untuk jalur LED stripnya. Nah setelah selesai disambungkan guys, dan selanjutnya di bagian sisi pinggir sambungannya itu dilapisi dengan solasi kertas agar hasil sambungannya itu lebih halus guys.
Untuk bagian depannya kalian juga beri selasi kertas ya guys. Di bagian dalamnya guys, aku lapisi dengan plastik snack ya, agar sinar lampunya itu lebih merata guys. Kalau kalian gak mau ribet, kalian juga bisa pakai kertas timah atau kertas suko. Kalian tinggal tempelin saja di semua bagian dalamnya. Dan sekarang untuk bagian pewarnaannya, aku pakai cat warna putih ya guys. Ini tuh cat air, mereknya merek cat Aga. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the pewarnaannya sudah kering guys. Sekarang kita pasangkan untuk lampu LED RGB-nya. Di sini lampu LED RGB-nya aku beli online ya guys. Linknya di deskripsi. Jadi kalian udah dapat satu paket dan tinggal pasang. Kalian tinggal tempelin lampu LED strip-nya ke kardus di bagian samping guys. Fungsi lubang yang udah kita buat tadi, fungsinya di sini guys, untuk jalur dari lampu LED stripnya. Di sini untuk lampu LED stripnya ukurannya 5 meter ya guys. Lampu LED stripnya lebih sekitar 15 cm guys. Jadi aku double saja di bagian sisi pinggirnya. Kalian tambahin aja guys satu heksagonal lagi agar lampu LED stripnya itu pas. Pemasangan lampu LED stripnya sudah selesai, kita coba terlebih dahulu ya guys. Seperti ini nih hasil dari lampunya. Untuk warnanya kalian bisa atur dengan remote control lampu LED stripnya. Untuk bagian depannya guys, sekarang kita pasangkan piring plastik yang sudah kita potong di awal. Kalian tinggal pasangin saja di semua bagian-bagiannya. Di sini aku pakai lem tembak atau lem bakar untuk nempelinnya ya. Kalian harus hati-hati guys agar lemnya itu gak belepotan ke dalam. Sekarang kita coba lagi untuk sinar lampunya ya, seperti apa ya. Nah seperti ini guys, biar lebih jelas saja kita matikan lighting terlebih dahulu. Nah begini untuk sinar lampunya guys. Untuk nempelinnya ke dinding di bagian belakang aku pasangin double tape. Oke guys, jadi ini dia untuk hasil akhir dari lampu heksagonalnya. Savannah,
layers are gone and come. The birds have just begun. Sampai sini dulu saja guys tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur bagi kalian semuanya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Savannah.